Lama dinas itu kan 4 tahun sekali pindah Pak Haji. Emang kerja apa suaminya? Hakim Pak Haji. Oh, dinasnya di mana? Di pengadilan agama Pak Haji. Ah ya, di? Di sekarang di Depok. Oh iya, ibu tinggal di mana? Saya di Bekasi. Oh iya, pertanyaannya? Selama 4 tahun itu kan pindah-pindah terus Pak Haji, keluar Jawa terus. Nah ini mau dipromosikan ke Hakim Tinggi. Cuma saya mengharapkan, mohon doa Pak Haji mudah-mudahan jangan jauh Pak Haji. Jadi apa di dalam kota umumnya Jakarta. Bisa. Gaji kotornya suami berapa kali 12 sedekahnya. Buat jegalnya itu pakai sedekah. Biar dia nanti di Jakarta dan karirnya luar biasa. Dan ini udah dicoba sama beberapa pejabat luar biasa. Jadi gaji terakhirnya berapa gaji kotor? Gross ya, gaji kotor kali 12. Gitu. Jadi di samping dia naik karirnya, gaji Pak posisinya bagus, pagar goib. Jadi kalau ada yang nakalin dia, jahatin dia, mati di tempat. Karena kan sedekahnya ekstrim. Jadi gaji kotor kali 12. Kali 12. Jadi kan kalau gaji kotor tuh ada uang makan, ada remon, ada tunjangan. Gaji kotornya berapa kali 12? Tapi kalau dicicil boleh Pak? Bisa, bisa. Soalnya kan kalau nanti suami dapat posisi bagus, yang jahat sama suami banyak. Nah kalau nggak dipagar goib, kena antar lakinya. Nah kalau dipagar goib, yang nakalin suami mati di tempat. Kok bisa Ji? Kan sedekah nggak bisa dijahatin Bu. Orang yang suka sedekah dijahatin bebali. Itu. Saya memang selama suami dinas itu saya sering Pak Haji, cuma alhamdulillah pertolongan Allah itu. Tapi kurang banyak sedekahnya. Oh iya Pak Haji. Sedekahnya ibu bagus, tapi saya lihat kurang banyak. Nah, hajar itu pakai sedekah ekstrim. Gaji suami kotor kali 12 kali. Jadi kalau misalkan suami ibu nanti jadi apa posisi yang strategis, kan banyak tuh yang pada pengen tweet, pengen nembak, pengen jahatin atau pengen apa perangkap. Itu yang baru niat aja udah mati langsung di tempat. Tapi tinggal suami ibu menghayatnya ke dia. Kok bisa? Sedekah ekstrim bos. Gak bisa diajak bercanda kalau sedekah ekstrim. Itu. Daripada ibu. Deg-degan nanti gimana ya Pak? Kamu di sana Pak. Gak usah, udah aja bayar si goib. Gitu. Tapi untuk didapatkan di Jakarta bisa apa? Tadi lu belum ngerjain 12 kali. Gimana? Oke? Okay? Sip, tepuk tangan. Alhamdulillah. Ada lagi. Nah, ibu tahu sini dan